semua. Sekarang ini saya berada di sebuah bukit dekat bukit kecil begitu di belakang saya. Nanti akan saya kesan ke sana. Uh, bukit ini dibuat sebagai sebuah memorial untuk uh, pahlawan uh, dari Polandia yang nama Tadeusz Kosciuszko. Semoga benar ngomongnya ya. Uh, karena di uh, bahasa Polandia itu ada banyak konsonan yang di Bersama-sama, jadi tiga, tiga sampai lima konsonan Jadi bacanya kadang bingung gitu ya Tadi skosko ini uh, salah tokoh uh, nasional yang berjuang untuk uh, negaranya Dan ya dia sangat dihormati oleh banyak orang uh, Seorang yang tidak dikenal namanya Begitu ya, pernah berkata meng demikian Hari pertama di sekolah adalah hari dimulainya perhitungan mundur gitu ya sampai uh, hari terakhir di sekolah. Jadi oh, ketika orang itu masuk uh, sekolah pertama kali, gitu ya, terus mulai sudah mikir mikir, gitu. uh, nanti kira-kira kapan toh liburnya dimulai begitu. Saya teringat apa yang disampaikan oleh uh, Stephen Covey dalam bukunya uh, Seven Habits of Highly Effective People. bikin uh, begin with the end of mind. Gitu. Jadi mengawali sekolah dengan pikiran nanti uh, kapan akan berakhirnya ya ini kira-kira begitu oh, kenapa kita bicara mengenai hari pertama dan hari, hari sekolah gitu karena ada orang berpikir bahwa hari-hari uh, di sekolah itu harusnya adalah hari yang penting untuk belajar tapi dia ya namanya manusia gitu ya kadang pengen juga uh, istirahat jadi ya itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. cara mengenai uh, sekolah itu penting atau enggak gitu ya? Sebenarnya gitu ya. Bukan sekolah itu yang penting, tetapi pendidikan. Itu adalah bagian yang penting. Saya berpikir demikian karena pendidikan bisa diraih tanpa sekolah. Orang yang tidak sekolah tetap bisa dianggap sebagai orang yang berpendidikan kalau dia mau belajar. Um, itu pendapat saya. Mungkin Anda punya pendapat yang berbeda, silahkan. Orang bisa juga uh, belajar melalui kursus, misalnya ada training, ada kursus yang ditawarkan, dan orang bisa belajar dari situ. Bahkan orang pun bisa belajar secara mandiri atau di dalam bahasa uh, umumnya dikenal sebagai belajar secara otodidak. Dalam sebuah video, saya sudah pernah bagikan hal ini uh, tentang belajar otodidak seperti apa, apakah untuk Anda, gitu ya, apakah. Cocok buat Anda Untuk bisa uh, Menggunakan metode belajar ini Sehingga uh, pada waktu Kita ini uh, Belajar secara tidak Maka ada materinya Ada cara belajarnya yang harus dipikirkan Dan banyak hal Oleh karena itu saya mengatakan sekolah itu hanya bagian kecil itu. dari pendidikan sehingga ketika kita bicara uh, sekolah itu penting saya lebih mengarahkan bahwa pendidikan itu penting. Yo sudah makin dekat gitu ya uh, pendidikan itu sebenarnya menyiapkan orang secara bertahap. Jadi um, namanya bertahap itu berarti mulai dari yang sederhana ke yang makin kompleks. Mulai dari hal yang kecil ke hal yang makin besar seperti itu. Jadi, pada waktu kita bicara tentang pendidikan dasar mulai dari SD sampai pendidikan tinggi, maka kita bicara mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus, mulai dari hal yang kecil ke yang makin besar, mulai dari yang sederhana, mendasar hingga ke bagian yang makin kompleks tadi. Dan saya meyakini bahwa e, ketika kita belajar di SD gitu ya e, orang mengatakan begini kalau SD itu adalah e, sekolah dasar yang penting mengapa yang mengajar hanya satu guru saya melihat bahwa anak-anak e, kecil ini masih perlu waktu ya untuk menyesuaikan diri dengan gaya mengajar yang berbeda-beda sehingga e, anak SD ini gurunya satu-dua aja gitu. Materinya masih umum, gitu ya. Materinya masih bersifat uh, general, secara umum, sehingga pada waktu mereka belajar, itu uh, mereka melihat dari kacamata yang uh, lebih lebar. Kemudian kita masuk di pendidikan menengah, uh, mulai dari guru bidang studi, karena udah biasa sekolah, kira-kira demikian, pergantian guru, pergantian gaya mengajar, pergantian evaluasi, tidak terlalu banyak mengganggu mereka, dan mereka masih belajar lebih dalam lagi. Ketika mereka belajar lebih dalam lagi, maka mereka belajar dari ahlinya. Kita kira demikian. Kemudian, waktu masuk di dunia uh, SMA, SMK sudah mulai lebih spesifik lagi, masuk di dunia perguruan tinggi, sudah lebih spesifik lagi. Dan saya melihat bahwa setiap bidang itu punya kompleksitas yang tidak sama. Orang mengatakan begini: "Ekonomi itu gampang, hanya dihafalkan." Kita kira demikian. Uh, kalau Anda memang mau belajar ilmu ekonomi secara detail, silahkan nggak gampang itu orang mengatakan programming itu gampang hanya tinggal ngetik aja ya ngetiknya ngetik apa gitu logiknya dibangun seperti apa setiap bidang punya kompensasi tidak sama sehingga kita mesti belajar menghargai bidang orang lain uh, dan juga apa ya uh, tidak menyombongkan bidang yang kita ketekuni kadang-kadang orang yang terlalu optimis mengatakan bidangku itu sulit tapi aku bisa kamu itu bidangmu gampang gitu aja nggak bisa orang yang terlalu optimis. Kalau orang yang terlalu pesimis biasanya mengatakan rumput tetangga lebih hijau gara-gara apa? Bidang ini sulit, lulusnya susah, literaturnya itu jalan didapat Coba aku kuliah di bidangmu itu, wah pasti IP-nya tinggi dan seterusnya. Anda di posisi yang mana? Ada replika uh, benteng gitu ya karena khusus ini memang uh, orang militer. Juga orang seni, jadi menarik kombinasinya. Saya lanjutkan, uh, menurut Anda, apa sih perbedaan antara ahli las gitu ya dan ahli uh, logam atau metalurgi? Dalam bahasa yang lebih mudah diterima oleh telinga kita gitu ya, ahli las ini uh, adalah tukang las, sama-sama berusaha dengan uh, logam begitu ya, sama-sama uh, punya pekerjaan yang... Uh, berkaitan dengan perlogaman kira-kira demikian tetapi uh, detiknya pasti berbeda dan uh, beberapa orang mengira begini ahli metalurgi itu itu kalah itu sama uh, ahli las atau tukang las gitu. kok bisa Iya karena ahli metalurgi itu belum tentu dia bisa ngelas itu yang uh, disampaikan oleh uh, orang-orang rata-rata uh, demikian dan uh, kalau dibalik ya, juga sama gitu. Ah oh eh, itu eh, apa? kalah itu sama ahli metalurgi itu. Mereka hanya tahunya ngelas tapi enggak tahunya logam bagaimana. Ya, ini ini bagian yang saya mengatakan tadi. Kompleksitasnya itu eh, tidak sama. Masalahnya adalah eh komparasi yang kedua tadi itu jarang dilakukan orang gitu ya. Karena memang uh, orang berpikir bahwa ahli dimentor itu mesti kuliah. Gitu. Kalau orang yang ngelas itu tidak perlu kuliah, cukup ikut uh, apa pelatihan training cukup seperti itu. Ya, saya mau mengatakan bahwa ini adalah uh, cara membandingkan yang tidak tidak tepat. Kenapa? Karena mereka itu bekerja di uh, detail bidang yang berbeda nanti akan saya berikan contoh lain lagi yang semoga bisa juga menolong sahabat SVP secara umum atau mungkin uh, ada yang bisa menebak gitu ya sudah sampai di puncaknya agak terengah-engah tarik nafas dulu begitu uh. saya pernah mengatakan pada isi saya bahwa kalau ke Polandia itu cari bendera negara kita itu gampang itu balik ya sederhana ya Oh, di belakang di sana itu adalah uh, Kota Krakau. Nanti saya akan sesuai lebih dekat. Anda bisa melihat dengan lebih jelas. Semoga. Contoh kedua yang saya mau sampaikan itu sarjana Elektro dibandingkan dengan siswa SMK Elektro. Hai, Ivan. No problem. Bidangnya sama di bidang elektronik, tapi detiknya berbeda begitu. Dan secara umum sarjana itu biasanya diejek mengatakan bahwa Kamu nih sarjana kuliah tinggi tinggi tapi tidak bisa perbagi TV atau HP, kira kira demikian, mosok kalah sama anak SMK gitu ya hanya setingkat SMA saja, tetapi uh, bisa perbagi TV, bisa perbagi radio, HP dan sebagainya. Ya, uh, ada perbedaan detail di dalam uh, model pendidikan yang ada, sehingga uh, saya bilang, Kompleksitas setiap pekerjaan itu tidak sama. Uh, hal yang dipelajari dalam setiap bidang itu tidak sama juga. Tetapi apakah uh, dengan cara demikian itu terus kita mengatakan bahwa tidak perlu kuliah seperti itu, tidak juga gitu. Karena memang uh, ada bidang-bidang pekerjaan yang memang membutuhkan gitu ya uh, keterampilan atau keahlian atau uh, ya ya keahlian tadi yang hanya dapat diperoleh di uh, bangku perguruan tinggi seperti itu, misalnya uh, bekerja menjadi satu uh, peneliti di desa mana begitu, itu menjadi bagian yang uh, penting dan uh, apa ya untuk meraih keterampilan di bidang itu, maka seseorang mesti kuliah untuk bisa mendapatkan apa ya kesempatan untuk dilatih menggunakan alat-alat yang akan diperlukan kemudian e, memahami perkembangan teorinya, mengembangkan teori yang baru misalnya, nah ini hal-hal yang e, orang seringkali tidak melihat sejauh itu gitu, lihat ya ya, oh di depan mata seperti apa yang itu yang diambil dan itu itu beberapa cara orang untuk dalam negeri menghina begitu ya, menghina e, sasana yang dengan mengatakan bahwa tidak penting itu pendidikan, tidak penting itu pendidikan tinggi, tidak penting itu kuliah, tapi apakah kita sudah menempatkan uh, semuanya pada uh, level yang tepat. Saya melihat uh, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, mengembangkan diri uh, mendapatkan skill yang baru, mendapatkan kemampuan yang baru, atau mengembangkan sesuatu yang sudah uh, dimiliki seseorang. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi cukup menarik karena ya semuanya kan dari dasar persiapannya gitu ya. Kemudian, dari dasarnya, orang menemukan bahwa ternyata saya ini punya minat uh, bidang ilmu sosial. Ternyata, setelah saya belajar tentang ilmu uh, sosiologi yang uh, ber ekonomi, misalnya, kok saya punya ketertarikan begitu. Nah, pendidikan ini memberi kesempatan buat uh, orang yang demikian untuk mengembangkan dia gitu ya, mengembangkan uh, bakat dan minatnya tadi, untuk mendalami ilmunya. Ketika dia belajar sesuatu Supaya lebih dalam lagi Supaya menjadi ahli di bidangnya Dan sekali lagi saya perlu menyatakan Juga pada video-video yang lain Bahwa pendidikan tinggi itu Tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan Jadi Orang mengatakan Ngapain sibuk kuliah Kan kuliah juga tidak menjamin dapat kerja Itu pernyataan yang benar Tapi juga pada waktu orang mengatakan Apa Ngapain uh, sekolah gitu uh, Orang yang Tidak sekolah pun bisa kaya Loh, Itu juga uh, itu juga benar gitu. Tapi bagian yang kita, kita perlu Perhatikan adalah bagaimana kita bisa Menyiapkan diri untuk hal yang bisa Di masa akan datang Bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk Menghadapi disrupsi-disrupsi uh, Yang mungkin terjadi di masa yang akan datang Dan ketika orang itu punya pendidikan walaupun dia tidak sekolah mungkin dia hanya otodidak mungkin dia hanya uh, baca buku dia hanya ikut training dia ikut kursus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang hebat begitu dan menggali pengalaman dari orang-orang ini maka sebenarnya setiap kita itu sudah belajar untuk menyiapkan diri untuk hal besar yang ada di masa akan datang dan ini menjadi bagian cukup menarik yang kita bisa kerjakan menurut saya pendidikan itu mengubah pola pola pikir menjadi uh, lebih maju dari sebelumnya. Jadi ketika sub, uh, pendidikan ini tidak mengubah pola pikir, maka saya berani mengatakan bahwa sia-sia proses pendidikannya, sia-sia proses belajarnya, atau dalam bahasa yang lebih jelas lagi mengatakan bahwa uh, pendidikannya itu gagal. Kira-kira demikian. Uh, dalam sebuah video saya pernah bahas begitu ya. Uh, katanya sekolah itu gagal gitu gara-gara sekolah ini gagal membentuk uh, mengajarkan um, nilai moral positif ke kepada siswa kepada anak-anak dibuktikan dari berbagai macam uh, hal buruk yang ada di masyarakat uh, vandalisme uh, buang sampah sembarangan seperti itu dan uh, sebuah video sudah saya bahas gitu ya nanti cek linknya di sini um, Video itu e, mencoba untuk membuka wawasan e, masyarakat bahwa kalau kita bicara tentang sebuah e, pendidikan maka pendidikan ini bukan sekedar tanggung jawab sekolah gitu karena pendidikan holistik ini ada tanggung jawab masyarakat, mana masyarakat input, ambil bagian di dalam proses pendidikannya, dalam hal memberi contoh, dalam hal menjadi laboratorium praktek buat anak-anak ini gitu ya. Kalau semuanya mengarah menjadi sekolah gitu ya, terus semuanya angkat tangan, ya kita tidak pernah bisa mendapatkan generasi yang lebih baik. Pendidikan uh, tadi saya mengatakan pendidikan holistik, gitu ya mencakup uh, semua orang. Um, bagian ini itu uh, sudah pernah saya bahas di dalam sebuah video, uh, linknya itu nanti saya sediakan. Uh, judulnya sekolah plus sehingga Uh, ada semacam kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Sekolah mengajarkan nilai moral positif, sekolah mengajarkan hal-hal uh, yang secara uh, sosial, secara moral itu baik. Kemudian se uh, masyarakat ini mendukung sekolah dengan memberikan contoh, mendukung sekolah dengan menyediakan laboratorium buat anak-anak ini untuk praktek, misalnya praktek antri, praktek taat aturan lalu lintas praktek buang sampah di tempatnya, praktek menghargai orang lain seperti itu. Ini menjadi bagian cukup menarik yang menurut saya kita bisa kerjakan. Dan sayangnya belum banyak dikerjakan. Banyak orang merindukan eh, apa ya? Sekolah itu dengan kurikulum plus misalnya gini, sekolah nasional plus biasanya lebih diminati pada sekolah nasional sekolah dengan k13 plus gitu katanya itu lebih diminati daripada sekolah dengan k13 gitu kita bisa kok e, membuat sekolah plus sendiri tanpa e, menggunakan kurikulum khusus tetapi ketika e, ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah maka kita akan mendapatkan sebuah kolaborasi yang sangat Kuat gitu ya, sangat powerful, memberikan uh, dampak yang lebih signifikan buat anak-anak ini, dan nanti di generasi berikutnya mereka akan membangun sistem yang mungkin mirip dan mendapatkan generasi lebih baik lagi. Kira-kira demikian, jadi. Itu materi yang bisa saya sampaikan pada uh, edisi kali ini, dan salam uh, buat sahabat ibu semua dari uh, Kogjusq uh, Memorial Park yang dibangun untuk uh, menghormati pahlawan nasional dari negara ini. Sampai jumpa!